Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi sama Mas Rang. Mungkin kalian udah gak asing ya dengan cerita YouTuber Alit Susanto yang kesasar di daerah Subang menuju Purwakarta. Berdasarkan data riset yang Mas Rang cari, Maps Mas Alit Susanto dari Tasikmalaya menuju Subang kemudian dilanjutkan melalui Purwakarta. Seharusnya jalan Mas Rang ini benar ya. Mas Rang bersama rombongan pengen cari tahu nih, apakah benar jalur yang dilalui Mas Alit Susanto adalah ini. Tapi sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian selalu sehat, jangan sampai sakit, dijauhi dari mara bahaya dan segala macam penyakit. Seperti biasa, sebelum lanjut, Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu. Setelah habis nyuci, Mas Rang punya racun baru nih buat ngerawat body-body kamu, yaitu Karnauba Wax. Jadi Karnauba Wax ini lebih premium daripada spray wax dan quick sign. Jadi teman-teman buat yang suka silakan langsung aja ke Tokopedia MSRG Official. Di sini Mas Rang jual Karnauba Wax dengan harga yang cukup miring teman-teman, tapi dengan hasil yang premium. Langsung aja kita semprot tipis seperti ini dan kita lap menggunakan microfiber. Untuk microfiber sudah terdapat dalam paket penjualan, tapi bukan yang seperti ini ya, karena ini emang buat Mas Rang ngelap-ngelap aja. Nah, silakan kamu lap-lap seperti ini teman-teman. Nah, kemudian dibalik. Oke, Mas Rang lap dulu semuanya biar gampang. Dan ini hasilnya setelah di Karnauba Wax teman-teman. Gokil ya. Wet look banget dan water beadingnya lebih tinggi. Kita tes yuk water beadingnya kayak gimana. Langsung aja ya teman-teman, kita semprot. Tuh, ini air langsung turun teman-teman. Sip. Tuh, kayak gini. Buat yang pengen produknya langsung aja mampir ke Tokopedia MSRG Official, itu ada Tokped dan Shopee-nya. Buat COD langsung hubungin DM Instagram Mas Rang. Let's go. Kita kembali lagi teman-teman. Menurut yang Mas Rang pelajari bersama rombongan, ini adalah mapping atau rekayasa jalur Mas Alit Susanto yang berakhir di Purwakarta atau Cikampek nih teman-teman. Kita coba cari tahu bareng-bareng yuk. Ini lewat sini. Terus tuh, ini ya? Ininya bawah. Oh, bawah. Nah. Ya, kan masih diklik ya. Nah, teman-teman. Jadi kita set map-nya tuh sama persis dengan map yang persis Mas Alit ya. Lewat sini ya, Mas ya? Harusnya ya. Harusnya sih benar lewat sini nih. Tuh, koreksi kalau Bang Ocan salah ya. Jadi ini kita mulai start dari Malangbong. Bedanya kalau Mas Alit mulai dari Tasik ya. Iya. Ya, sama aja sebenarnya kan. Kan satu jalur juga kan. Satu jalur juga. Aduh, Gojek lagi muncul. Tuh. Sumedang, kemudian kita finish di Purwakarta. Jadi kalau kurang lebih jam 7 lah sampai Purwakarta. Kalau kita enggak ngeres. Jam 7 ya? Heem. Tepat jam 3 pas kita melanjutkan perjalanan. Kurang lebih yang Mas Rang tahu, kita sekarang berada di daerah Wado Sumedang nih teman-teman. Untuk rombongan formasinya berubah. Kali ini yang menjadi RC adalah Mas Cakson. Kedua Bang Ocan, yang ketiga adalah Mas Noval. Tetap Mas Rang adalah yang terakhir nih teman-teman. Untuk jalanannya menurut Mas Rang ini cukup sempit ya. Dan ternyata malam hari kanan kiri ini cukup sepi penduduk nih teman-teman. Mas Rang sendiri baru pertama kali ya. Sebenarnya ini adalah kontennya Bang Ocan. Karena Bang Ocan sama Mas Cakson familiar banget dengan konten atau jalanan seperti ini. Tapi Mas Rang yakin kok. Mas Rang berani nih karena ramean. Jujur, kalau Mas Rang sendiri, Mas Rang agak
males ya lewat sini. Oke teman-teman, kita lanjut dulu yuk. Di depan ada apa? Kita cari tahu bareng-bareng. Sebelumnya Mas Rang mohon maaf sama Bang Ochan dan Mas Jackson, karena Mas Rang saat ini udah ngantuk banget. Sebentar lagi Mas Rang akan ngekode teman-teman untuk istirahat sebentar, terutama cari yang ada penduduknya biar istirahatnya aman. Mata Mas Rang udah gak bisa diajak kompromi nih. Mungkin karena jalan yang cukup lambat ya, membuat Mas Rang jadi agak ngantuk nih teman-teman. Kita istirahat sebentar yuk. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya Mas Rang mohon maaf sama Bang Ochan dan Mas Jackson. Gegara Mas Rang, konten horornya jadi gagal ya. Dan Mas Jackson jagain motor dari subuh sampai pagi. Dan sekarang saatnya gantian Mas Jackson yang istirahat, Mas Rang yang jaga motor nih teman-teman. Di pagi ini jam 7 semua rombongan sudah bangun. Dan pagi ini juga kita menertawakan kejadian yang semalam. Gara-gara Mas Rang, Bang Ochan dan Mas Jackson akhirnya opening lagi pagi-pagi. Ya, Mas Rang menyebutnya gagal horor nih. Yang harusnya kita malam-malam lewat jalurnya Alit Susanto sampai sekitar Purwakarta itu pagi. Tapi gara-gara Mas Rang yang ngantuk dan gak bisa dipaksa, membuat gagal horor. Tapi tetap kita cari tahu ya, Mas Alit itu muter-muter atau kesasar di mana. Rombongan juga penasaran, tapi ya udahlah, kita udah sama-sama saling memaafkan. Sekali lagi Mas Rang mohon maaf sama Bang Ochan dan Mas Jackson. Maafin Mas Rang ya teman-teman. Tepat jam 8 pagi, akhirnya kita pengen melanjutkan perjalanan lagi nih teman-teman. Setelah Mas Rang tahu, ternyata ada warung kopi di depan. Jadi ini ngebantu banget sih buat kita mulihin mood aja ya buat melanjutkan perjalanan. Wah, oke. Di pagi ini kita cari tahu konten yang gagal horor di jalur Alit Susanto. Kita cabut yuk. Kalau kalian kemarin-kemarin udah ngeliat semi ASMR Mas Rang, sekarang Mas Rang pengen nge-vlog lagi alias kembali kita bercerita lagi di jalan. Kali ini Mas Rang lagi ada di jalan yang dulu sempat viral ya, dilewatin Alit Susanto. Jadi Mas Rang dari jalur selatan, tempatnya dari Jogja, terus masuk ke daerah sini via Malangbong. Kita rencana mau finish di Purwakarta, terus melewati Subang, teman-teman. Nah, untuk letak ini nih, Mas Rang juga kurang tahu lagi ada di mana. Yang jelas, coba nanti kalau ada informasi, Mas Rang kasih tahu ya, seperti biasa. Untuk trip kali ini, Mas Rang bareng Mas Jackson, terus Bang Ochan, dan Mas Noval, ada teman baru kita loh. Tadinya, sedikit cerita dulu ya Mas Rang ya. Tadinya kita mau jalan malam, ala-ala kontennya Bang Ochan. Mau telusur kayak misteri gitu. Tapi kita ngantuk. Videonya ada di depan tadi kan. Video ada di depan tadi, kita ngantuk dan alhasil kita nikmatin pagi. Dan ternyata pagi di sini cantik banget teman-teman. Tuh, kalian bisa ngeliat sendiri deh. Mas Rang sih suka ya, sumpah ini cantik, ini daerah mana ya. Anyway, sebelum Mas Rang lanjut, Mas Rang pengen doain
kita di Mas Rang dan kalian peserta keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya lancar semua jet dan rezekinya. Wehe. Jadi Mas Rang lagi ada di daerah mana nih teman-teman? Modelnya kayak gini, Bang Ocan motornya trouble lagi karbunya. Jadi jetting karbunya ini agak bermasalah nih teman-teman. Yang mengharuskan Bang Ocan ngeres karena bercet-bercet motornya. Tapi bukan dari api, emang dari jetting karbunya. Karena udah beberapa kali dibongkar kayak gitu. Ini Mas Jackson lagi cari bengkel yang buka. Bang Ocan lagi nunggu bengkel. Sekarang tuh jam berapa ya? Sekitar jam 8-an lah teman-teman. Kita berharap bengkel ini buka. Tapi Mas Noval lagi ada urusan nanti malam. Jadi Mas Rang lagi coba pikirin baiknya lanjut buat Mas Noval nyampe atau nungguin Bang Ocan. Sebenernya Bang Ocan aman-aman aja karena ada Mas Jackson kan sebenarnya kayak gitu. Oke, kita tunggu-tungguin dulu lah sebentar. Nah jadi karena kita tinggal aja Chan. Jadi lu biar bener fokus bener motor karena kan Mas Noval ada gawean juga pagi kan. Malam, jam 9 malam kan. Karena kalau menurut perhitungan gua bakal sampai Bekasi sekitar jam 2. Sampai Purwakarta aja jam 11-an. Taruhlah 2 jam perjalanan lagi. Aman enggak? Kalau sama lo aman sih, son harusnya si Ocan. Kalau ada apa-apa baru kabarin. Iya. Bagian gue kan ngoten ada gue. Iya, gue udah ngomong tadi. Iya. Ya udah gitu aja. Kita ngerokok dulu kali ya sebatang ya. Apa di daerah sini nih teman-teman nih? Nah, ini kayaknya udah mulai yang sesuai di videonya si Alit ya. Tuh. Masih, kalau di maps tulisannya sih masih jalan lingkar Sumedang, waduh. Tapi kalau menurut Mas Rang di daerah sini nih, karena ada beberapa titik warung, terus warung tutup gitu loh. Wah, ya lumayan sekut sih ya kalau dipikir-pikir ya. Oh iya, mungkin di sini ya titiknya nih. Tapi kalau siang pemandangannya cantik teman-teman. Lurus Sumedang. Wah, ada SPBU juga di sini, aman. Tadi Mas Rang udah lihat berapa ya? Dua SPBU lah ya. Aman di sini. Tapi mungkin ini tempatnya belum pasti. Coba Mas Rang telusurin terus sampai kita benar-benar ke Purwakarta. Oke? Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Mas Rang lagi ada di daerah Jati Mulia nih teman-teman. Apakah tempatnya kayak gini? Tapi Mas Rang juga nggak yakin sih kalau tempatnya kayak gini nih. Tapi emang tikungannya banyak. Soalnya beda ya, kalau ini kan kayak masuk ke pedalaman ya. Kalau tempatnya Alit kan kayak alas roh, bukan alas roh ban sih. Kayak apa ya? Ya kayak yang tadi kita lewatin tuh, lebih kayak gitu. Kalau ini sih enggak ya. Soalnya masih ada beberapa rumah warga juga nih di sini, teman-teman. Tuh. Kayaknya bukan ini. Mas Rang masih vote yang tadi sih daripada yang ini ya. Tapi lewat sini sejuk banget, teman-teman. Enak. Dan ternyata banyak yang lewat sini ternyata. Nih kalau gini modelnya hutan bambu deh, teman-teman.
malam lewat sini mah beuh sekut juga. Ada si PJU nya tapi nyala apa enggak ya? Lembab banget ini jalan. Wih, mantap. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah sekarang Mas Rang lagi ada di Jalan Raya Cagak nih teman-teman. Kalau di handphone ya, tapi kalau secara offline Mas Rang baca, Mas Rang belum tahu nih di daerah mana. Tapi ini bagus, tapi gila ya, alit gokil juga ya naik PTS lewat sini ya. Kita banyak jalan yang kita harus motong-motong dan itu hancur jalan nih teman-teman. Wah gokil sih. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari proses. Tapi di kanan tuh cantik banget teman-teman, sawah-sawahnya nih. Hati-hati ya teman-teman kalau lewat sini ya, langsung jeronjong. Tapi kayaknya alit kejadian perkaranya atau TKP-nya bukan di daerah sini nih, tapi bisa aja di daerah sini ya, di daerah Cagak ya, atau Jalan Raya Cagak nih teman-teman. Tuh ngelihat layoutnya mirip. Tuh kayak ada warung gitu kan. Kita udah masuk keramaian lagi deh. Tapi di depan masih tikung menikung nih teman-teman. Mungkin nanti di depan ada model kayak barusan yang kita lewatin. Kita intip lagi di depannya. Mas Rang sama Mas Toval mau ini dulu jajan di Cikaramas. Selisihnya 30 menit soalnya mas. Apa? Lewat jalur yang pertama. Kok nambahnya 30 menit ya? Lewat situ? Iya, buset anjir jalannya. Enggak, gue pakai PTS kuat banget ya. Pakai apa? PTS kan deh. Yang mana? Kancil. Kancil? Iya, kancilnya alit kan PTS kan ya. Oh, iya. Buset. Pak alit kayaknya emang lewat yang itu mas yang tadi kita lewat. Enggak, kayak jalan gede dia. Iya. Kalau lewat situ sih. Iya. Gantian aja mas. Hah? Gantian. Biar saling jagain. Karbunya copot. Iya baik kan PTS gampang copot karbunya. Apa? Bensin kan juga. Oh iya banyak juga yang lewat sini ya. Hah? Banyak juga yang lewat sini ya. Bensin juga jarang kan. Emang tuh motor tangkinya gede. Iya pak. PTS. Iya. Kecil tapi dibodri kan mas. Pantes. Oh, iya makanya gila begini jalannya mas. Ring. Bawa ini ya, jadi. Wah, aduh. Ih. Deligen maksudnya. Maaf. Deligen. Baru, Mas. Itu mau cuci. Ih, deterjen. Kan udah tinggal berdua, Mas. Ya. Nah, ini makin sempit ini udah. Iya. Tiktokannya udah. Iya. Halo, selamat pagi, teman-teman. Sekarang Mas Rang lagi ada di daerah Cikaramas. Ini di market bareng Mas Noval. Kita ngikutin jalur alit, salut banget ya kadang-kadang kita yang pakai PCX nih ya. Pegel nih teman-teman. Si alit pakai PTS ya Mas ya? Iya. Gila. Wajar sih kalau apa ini paha remnya copot mah. Jalannya begitu. Aduh kacau. Tapi ini kita di Cikaramas enakan nih jalannya teman-teman. Tadi kan kita beberapa kali motong jalan ya. Buset, jalannya sempit dan hancur. Kita perjalanan lagi apa kurang lebih 2 jam menuju daerah Cikampek sana. Harusnya sih kita masuk Bekasi itu sekitar jam 1 jam 2-an ya harusnya kayak gitu. Semoga lancar. Mas Rang sama Mas Noval ngeres-ngeres dulu. Yuk.
Oke teman-teman, habis ngeres kita lanjut lagi yuk. Wih, alhamdulillah nih. Cuacanya bersahabat, udaranya enak banget di sini. Jalan Raya Cagak. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang udah jam 10 deh, udah jam 10 siang. Wah, sebentar lagi matahari bakal nyetar banget. Perjalanan kita kurang lebih jadi jam 12 sampai Purwakarta. Gara-gara kita kalau istirahat sambil ngobrol. Jadi ya udah lupa gitu. Tetap enjoy ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman yuk. Nanti kalau ada yang menarik di depan seperti biasa Mas Rang akan shoot lagi. Enggak tahu nih kita bakal cari makan atau enggak. Kita ikutin aja nanti Mas Noval laparnya di mana. Yuk. Sekarang Mas Rang lagi ada di Karangwuluk nih teman-teman. Jalanan masih tikung-menikung, tapi udah banyak rumah warga ya, alias nggak sepi. Mas Rang masih belum yakin kalau ini daerahnya tempat kejadian angkernya si Alit Susanto. Kemungkinan yang di awal-awal tadi ya teman-teman ya. Kalau di sini sih kayaknya enggak deh. Karena kayaknya kalau maghrib pun harusnya di sini masih ramai nih. Karena banyak banget aktivitas warga di sini teman-teman. Di depan tikung menikung juga nggak begitu banyak, normal. Jadi kita cari lagi yuk, sampai kita benar-benar sampai ke titik Purwakarta. Yuk. Atau di daerah sini nih teman-teman nih, Alit Susanto, di apa TKP-nya Alit Susanto nih teman-teman. Karena kalau dilihat layout-nya mirip nih. Ini di daerah mana ya? Aduh, nggak ada bacaannya. Coba Mas Rang cari dulu, tapi di sini kurangnya adalah kita nggak nemu warung kayak warung jajan nih. Jadi kayak hanya udah kayak gini-gini aja. Ada nih warung-warung jajan. Tapi bukan warung-warung kecil ya teman-teman ya. Tapi ini tikungan terus nih. Ah, ini dia nih warung-warung kayak gini. Di daerah mana sih? Sebentar, Mas Rang cari tahu dulu. Apa ya, nggak ada bacaan ya. Ini rumahnya gede banget, kacau. Segala Herang. Oh, ini Segala Herang. Iya, apakah di daerah Segala Herang sini teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Apakah yang sebelum-sebelumnya? Tuh, soalnya ada warung-warung juga nih teman-teman. Tuh, ya kan? Oke, kita salip dulu. Taman Wisata Tirta Alam. Iya ya, ini banyak warung-warung juga di sebelah kanan nih.
iya nggak ada PJU juga. Tapi apa iya maghrib sepi? Dari modelnya mah harusnya maghrib masih ramai ini ya teman-temannya. Mas Rang masih kurang yakin. Tapi bisa aja emang di sini sih. Oke, kita puterin dulu ya. Kita lanjutin lagi. Ternyata kita di sini ngelewatin kebun sawit juga ya teman-teman ya. Udah kayak lewat Cikidang ini. Wah, first time Mas Rang lewat sini. Sarang Panjang. Oh. Oke. Okay. Tapi jalannya begini. Tapi banyak rest area nih. Enak di sini nih. Kalau Mas Rang malah cenderung lebih serem ini, teman-teman ya. Daripada yang jalurnya Alit. Tuh lihat deh. Beda kan? Jujur ya, Mas Rang lebih serem yang ini. Kayaknya gelap apa gitu. Aduh, hancur banget, pegel tangan. Mas Rang ngerasa beberapa layoutnya ada di daerah sini nih teman-teman, kayak warung-warung gini nih. Tuh lihat deh. Ini kan udah agak-agak hancur nih sebelah kanan nih. Tuh. Apa jangan-jangan di sini nih, di daerah sini nih. Soalnya kalau di videonya Alit emang halus jalanannya nih teman-teman ya. Dan ada lampu PJU, tapi kedip-kedip lampunya. Di sini nggak ada lampu PJU nih teman-teman. Jadi masih belum nemu lah kasarannya. Tapi ternyata menarik ya mencari fakta atau kebenaran. Ah, ini ada lampu PJU dong. Wah, kemungkinan di sini nih teman-teman nih. Iya. Bisa jadi daerah sini nih teman-teman nih. Wah, iya dong. Tapi emang mirip banget setupnya. Ya kan di video Alit PJU-nya kedip-kedip tuh ya. Tuh, tuh ada tuh PJU tuh. Kalau udah masuk sini mah udah aman ya. Sepertinya emang TKP-nya di daerah tadi nih teman-teman. Bukan di daerah Wanayasa. Ini kan Wanayasa kan udah. Karena Wanayasa sampai Bekasi pun udah aman. Jadi udah rame gitu ya. Menurut Mas Rang harusnya sih aman ya. Dan overall perjalanan kita mencari fakta TKP-nya si Alit Susanto kayaknya sampai sini dulu. Sekarang kita mau nge-review, bukan nge-review ya. Kita mau jalan lanjut ke daerah Jagakarsa. Kurang lebih perjalanan ini 3 jam. Waduh, gak nyampe-nyampe ya. Jam 2 siang baru nyampe nih. 94 kilo, teman-teman. Waduh, Tapi nggak apa-apa. Kita nikmatin yuk. Mas Rang akan roll pendek-pendek nanti kalau ada yang beda daerah atau ada yang menarik lagi, Mas Rang shoot lagi ya teman-teman yuk. Oke, okay, let's go. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya Mas Rang udah masuk lingkar Tanjung Pura nih. Yoi, sekarang tuh jam berapa ya? 1:15. Action cam Mas Rang udah di book, jadi Mas Rang pakai handphone dulu ya. Nanti kita summary di jalan kayak gimana tadi, lewat jalur Alit. Yuk, lanjut.